3, 2, 1. Okay. Tetapi seperti mereka yang berbadan unik seperti ini, baik kita ambil lagu pop dance. Okay, lagu pop dance yang macam lagu apa, Aping tu kan. Mungkin saya rasa kemungkinan besar kita ambil lagu yang sama. Cuma bukan lagu sama, lebih kurang macam itu. So korang dah ada macam ada air tu, orang kata air tu dah mengalir lebih kurang sama macam tu. So buat lagu lebih kurang macam tu. Jadi the feel is there. Okay, cuma nyanyian tu saja. Nyanyian kalau dari segi ballad dan juga pop, pop dance, pop dance adalah lebih senang actually. Senang bukan sebab apa, sebab kalau lagi-lagi lah tiga orang boleh ambil sikit-sikit-sikit. Dan bila pop dance, dia tidak banyak orang kata dekat belakang, tak banyak full di the key, melody. Contoh macam, oh angin, full, panjang kan. Tapi kalau lagu pop dance, kan, ananananana, itu je. Kan, tak ada full sangat. Jadinya, dia tidak memerlukan banyak, profesional dari segi lagu dan juga nyanyian. Tidak, kalau tak profesional pun insyaAllah boleh lagi. Itu orang kata, sebab nak ambil masa untuk menyanyi kalau setelah K-pop 6 tahun 7 tahun. Tapi sekarang ni kita tak ada masa ni. Nanti lama bisnes. Jadinya kita buat secara yang cepat. Tapi macam mana cepat? Itu dia, ada cara-cara dia sendiri. Jadi ramai orang tak tahu, oh nak jadi artis, jadi memang susah. Kalau nak jadi artis yang berkaliber, susah. Tetapi untuk segera menjadi artis, kalau anda ada duit, boleh. Tetapi untuk sama pula artis dengan sama level dengan yang apa, mainstream artis, itu adalah sangat sukar. Mainstream, apa kata mainstream? Mana tahu? Okay. Pandai jawapan. Kalau artis, orang kata underground artis, iaitu dulu yang macam yang buat gig dekat, ingat? Itu ada underground. Dan satu lagi adalah mainstream. Mainstream yang mana keluar yang di pasaran. Itu adalah mainstream. So macam dia terus masuk ke mainstream. Ada orang macam nyanyi dekat apa, dekat pub dulu ke apa semua kan. But me, I don't, I just go straight to pub. So how formula? PR dan juga kena tahu link yang sebenarnya. Kalau kuat link, insyaAllah senang hidup, kata kan.